Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Kitab ini beliau ringkas dari kitabnya Imam Rafi'i, itu kitab Al-Muharrar. Beliau ringkas, beliau beri nama dengan Minhajut Talibin. Jadi kitab ini kitab yang sangat populer sekali di Indonesia, bahkan di bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i, syarahnya banyak banget, ada Kanzul Gharibin, ada Tuhfatul Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj, ya kan? Kemudian hasyiahnya juga banyak. Ya, hasyiah Kanzul Gharibin seperti Kulyubi Amirah dan lain-lain ya. Nah, ini khusus matannya. Cuma kelebihan terbitan ini ada Wabiha Mishihi Daqa'iqul Minhaj. Di tepi kitab ini ada kitab Daqa'iqul Minhaj. Biasanya kitab ini dicetak secara terpisah, dijual secara terpisah. Tapi ketika kita membeli yang terbitan ini sudah ada Daqa'iqnya. Jadi Daqa'iq ini kitab khusus yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau menjelaskan rahasia-rahasia atau penyebab kenapa lafad dari Muharrar beliau robah dengan lafad yang lain. Nah, ketika beliau merubah satu ibarat, mengganti lafadnya, beliau menjelaskan alasannya dalam kitab Daqa'iqul Minhaj ini. Daqa'iq artinya kan yang detail-detail dari Minhaj. Ini kitab karangan Imam Nawawi. Nah, ini ada dua warna, ada warna hijau begini, ada yang hitam begini. Nah, ini harganya 107.000. Nah, deskripsinya tulisan Imam Abu Zakaria, Syiaya bin Syaraf An-Nawawi, terbitan Dar Alamiyah Mesir, cetakan Mesir. Tebalnya 495 halaman, kertasnya krem, hurufnya hitam ya. Beratnya hampir sekilo, 710 gram. Ya. Nah, ini warna tulisannya. Mantap banget kan, keren terang ya. Ya. Jadi teman-teman yang memerlukan pengen pesan boleh WA. WA ke nomor 0852-8275-3117. Ya, insyaallah amanah. Walhamdulillahi rabbil alamin.